Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial lagi kepada kalian, yaitu cara setting penyesuaian suhu yang ada di HP Vivo Y21T. Oke teman-teman, langsung saja bagaimana caranya, silakan teman-teman simak dan tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan atau setting yang ada di HP Vivo kita, yaitu HP Vivo Y21T. Oke, langkah selanjutnya teman-teman pilih saja di bagian tampilan dan kecerahan. Oke teman-teman, di bagian tampilan dan kecerahan kalian pilih saja di bagian penyesuaian suhu warna. Nah, di sini teman-teman klik saja seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan ini titik biru, teman-teman tekan saja untuk menggeser untuk setting penyesuaian suhu warna. Nah, di sini akan berubah menjadi kuning untuk teman-teman yang ingin menghendaki ya warna HP atau warna suhu di HP kalian menguning, kalian geser saja di sebelah kanan. Kemudian ketika kalian ingin lebih agak membiru, silakan teman-teman geser di bagian sebelah kiri seperti ini. Nah, teman-teman saksikan saja perubahannya. Kita geser lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tinggal keinginan kalian ingin menyesuaikan suhu warna yang seperti apa di HP Vivo Y21T kalian. Jadi seperti itu teman-teman cara untuk setting atau penyesuaian suhu warna yang ada di HP Vivo Y21T terbaru. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.